Sebagai ucap dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kelimpahan karunia kenikmatan, rejeki, dan keselamatan bagi warga Desa Gejagan Kecamatan Loceret, ratusan warga menggelar tasyakuran, yang bertempat di Punden Mbak Irojoyo, untuk mengenang jasa-jasanya, dan nguri-nguri budaya peninggalannya, yang pada masanya, beliau yang berjuang, babat alas, mendirikan Desa Gejagan. Tak hanya menggelar tasyakuran di Punden Mbak Irojoyo, pemerintahan Desa Gejagan juga mengadakan tasyakuran yang bertempat di Balai Desa Gejagan, yang dihadiri pula Camat Loceret, jajaran Polsek beserta Koramil Loceret, semua perangkat desa dan staf, serta ratusan warga Desa Gejagan. Dedi Nawan, selaku Kades Gejagan, pimpin langsung jalannya tasyakuran dalam rangka bersih desa. Terima kasih teman-teman media, hari ini Desa Gejagan melakukan agenda tahun rutinan, yaitu bersih desa di sekitar bumi. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bagaimanapun kita telah diberikan kesempatan untuk banyak kenikmatan, sehingga warga kita bisa merasakan guyub rukun, ayam telur, daun cinawi. Dan juga hari ini lebih cenderung untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada juga cikal bakal desa kita, Desa Gejagan, karena berkat perjuangan beliau, sehingga kita bisa menempati desa kita dengan baik sampai saat. Secara teknis kegiatannya itu diawali kemarin dengan Tadarus Quran di Makom, hari ini dengan tasyakurannya sebagai tanda kelahiran. Ya, langsung Bapak-Bapak, kami mohon dapat tepat. Kalau kita berharap satu, yang jelas dengan adanya sedekah bumi kita ini, berharap betul bahwa nanti mendapat barokah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah rezeki untuk warga desa kita semuanya, dipermudah dalam usahanya dan selalu diberikan kesehatan dengan wujud sedekah bumi. Santoso dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.